Ya teman-teman, saya di sini didampingi sama Pak PJ Gubernur, sama teman-teman dari OJK, kita meninjau pembangunan rumah sakit vertikal di Makassar. Ini nanti akan menjadi super hub untuk daerah-daerah dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dari Maluku, dari Papua. Rumah sakit-rumah sakit besar sana kalau pasien tidak tertangani bisa tarik ke sini. Kelasnya harusnya setara dengan rumah sakit besar Jakarta seperti RSCM, Harapan Kita, dan Damai. Sehingga nggak perlu lagi dibawa ke sana. Nah, ini nanti akan dibangun lebih dari 10 tingkat, menghadap pantai, indah sekali. Jadi orang masuk pun belum dilatih sudah sembuh, karena pemandangannya sehat. Saya mengundang dokter-dokter spesialis, kemudian tenaga perawat, bidan, yang mau bekerja di Makassar, pindah dari Jakarta dan Surabaya, silakan. Karena rumah sakitnya akan jadi rumah sakit yang sangat lengkap untuk teman-teman bisa bekerja melayani masyarakat. Terima kasih.